Selamat datang kembali di channel Impian Mobil. Kali ini kita akan mereview unit yang sangat unik ya. Unit yang menurut saya mobil yang perlu Anda miliki dengan budget di bawah 100 jutaan ke bawah sekali. Kita ada Mitsubishi Mirage tahun 2013. Ini unitnya. Unit ini tangan pertama tahun 2013 dengan CC 12 3 silinder. Mesin 12 yang dibekali oleh Mitsubishi membawa kan menciptakan tenaga dengan 77 horsepower dan sekitar torsi 100 Newton meter disalurkan ke roda bagian depan. Jadi ini adalah mobil kecil dengan penggerak roda depan. Kemudian mobil ini sudah tipe yang paling tinggi ya, sobat Impian Mobil, ada body kitnya. Kemudian kalau kita lihat untuk bagian interiornya, mobil ini juga sudah dilengkapi electric mirror. Jadi tahun untuk kelas LCGC, jadi mobil ini sangat lengkap ya sobat Impian Mobil. Sudah ada double airbag, jadi sudah ada airbag untuk keamanannya, sudah ada airbagnya. Kemudian kilometer mobil ini juga tergolong rendah untuk tahun 2013, itu masih 50.000. Kemudian sudah power window, tentunya ada panel untuk handle-nya itu juga chrome seperti ini. Ini power window-nya sudah 4 sisi ya, dengan posisi duduk yang sangat nyaman ya sobat Impian Mobil. Ini transmisi, kebetulan kita punya ini transmisi manual ya, transmisi manual dengan 5 percepatan, 5 speed 6 atret ya. Ini juga dibekali TV 10 in. Ini audio Android ya. Kemudian kalau kita lihat ini panel AC-nya, ini kayak punya Pajero. Jadi Anda membeli dengan mobil harga di bawah 100 juta. 100 juta bolongnya oke lah. Itu dengan harga segitu mendapatkan fasilitas yang sangat mewah seperti ini. Tentunya kalau bukan di Mirage tidak ada lagi. Untuk AC panel AC-nya ya, itu sangat stylish, bunder-bunder, kelihatan sportinya. Terus tombolan atas bawahnya untuk temperatur sama keluar AC-nya itu juga sangat bagus ya. Di sini kelihatan sangat cakep kalau saya bilang, dengan harga segitu kita mendapatkan kenyamanan seperti ini. Untuk tempat duduknya seperti ini ya sobat Impian Mobil, ini sudah ada apa, cover joknya ini bagus. Ini bahannya seperti kulit ya, tapi ini kulit sintetis, cuman ini sangat lentur jadi nyaman. Orinya ada di dalam sini, masih ada orinya ya. Ini orinya. Untuk posisi duduk sangat nyaman ya. Ini ada bagian sini itu pas dengan bentuk bagian belakang tubuh kita ya sobat. Ya. Untuk posisi setir sama ini sandaran kepala itu pas, pandangan kita itu pas lurus ke depan. Kemudian untuk plafonnya ini blue true ya. Plafon blue true sangat mewah. Tetap ada ini lampu kabinnya. Kondisinya juga sangat masih bersih. Ini mobil ini tangan pertama ya, pertama AG Tulungagung ini. AG Tulungagung. Terus di bagian pintu ini kita juga mendapatkan konsol boxnya seperti ini untuk tempat minuman dingin. Ada juga untuk tempat pot untuk mengecas ya, sudah ada di sini.
handle-handle hand rim seperti ini bagus, masih sangat jeruk, masih sangat bagus untuk setir-setirnya ya sobat Imbia Mobil. Coba kita bukakan untuk mesinnya. Jadi mobil ini saya ulangi, CC-nya 12. Untuk kelas mobil kecil, ini mobil yang sangat berani ya, memberikan CC 12 dengan 3 silinder. Kalau mobil dengan harga sekitar 90 jutaan, Anda sudah mendapatkan saingannya mobil ini ya, sekelas Agya, Ayla. Tapi mereka pakai mesin 1000 CC. Kalau ini 1200 dengan torsi 100 nano newton meter, sorry, dengan 77 tenaga kuda disalurkan ke roda depan. Jadi ini penggerak roda depan. Kenapa mereka memilih penggerak roda depan? Karena penggerak roda depan itu sangat minim kehilangan energi, jadi fokus ke roda depan langsung bergerak. Beda kalau seperti mobil-mobil besar, itu mereka kebanyakan pakai di tahun yang segitu, kebanyakan pakai penggerak roda belakang. Cuman sekarang Avanza, Rush itu penggerak roda depan semua. Ini ya untuk mesin-mesin, masih segel semua ya, masih segel semua, tidak ada bongkaran lah. Ini untuk apa lagi jenengi baut-baut. Biasanya kalau kap mesin sudah pernah dicat itu mesti ini sudah pernah terkelupas, ini bautnya ini sudah pernah di obeng lah, di engkol, jadi pasti akan membekas. Terus ini kita mobil ini sudah dibekali pakai pelek. Ini pakai pelek ukuran ring 15 ya, ini ring 15. Kemudian ini pelek import loh, ini pelek mahal loh itu. Itu barunya paling enggak ada 7 juta lebih itu peleknya. Sudah ada body kitnya ya. Body kitnya seperti ini. Selain itu, ini mobil ini juga ada bonusnya. Bonusnya apa? Kita ada bonus audio. Sudah dibekali audio. Walaupun sebenarnya ini audio ini variasi ya, cuman sangat padu. Mobil sekecil ini memiliki bagasi yang sangat luas. Jadi saya aja muat ke sini. Ya, bagasinya luas. Terus ini ada, kalau ini ditutup, jadi ini nanti akan sejajar seperti ini, bisa untuk menaruh barang-barang seperti Yaris. Kalau Anda ingat mobil yang seperti ini, ada seperti ininya, itu Yaris CR-V, kelasnya mobil mewah lah, Mitsubishi Mirage 2013 tangan pertama. Kita juga melayani pembelian secara cash, kredit, tukar tambah. Untuk jok belakang ya, jok belakang seperti ini, jok belakang seperti ini juga ada panel chrome-nya ya, mewah sekali. Ini sekelas Brio tapi harganya sekelas Ayla. Perlu Anda pertimbangkan untuk membeli mobil seperti ini. Saya aja sendiri suka pakai mobil ini. Yuk kita tes jalan yuk. Tes jalan dulu. Bagaimana sensasi kenyamanannya pakai mobil Mirage? Ayo masuk yuk. Yo, jedanan sih. Yo, jeda sih. Tak apa-apa. Besok sih dagung. Kita jalan ya, coba tinggal mobil ya.
Ini langsung kita keluar showroom, kita coba. Kita nyalakan AC-nya. Nah, ini AC dengan temperatur yang cukup rendah sih. Tak tambahi biar agak panas. Wah, lega banget sobat yang mobil. Jangan lupa kalau naik mobil pakai sabuk pengaman. Ayo. Kita lihat tarikannya ya. Wah, nggak kerasa kalau ini mobil dengan 3 silinder ini punya tarikan yang sangat mantap ya. Sekitar tidak ada 400 meter ini sudah mencapai 80 km per jam dengan RPM 4000. Nah, tentunya Anda akan membayangkan bagaimana tenaga yang dihasilkan mobil Mirage ini dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Jadi di era bahan bakar yang sangat mahal ini, Anda perlu mempertimbangkan mobil-mobil seperti ini. Mobil ini mau dibuat mejeng ya pantas, mau dibuat kemana ya pantas, karena mobilnya dengan tampilannya yang sangat elegan tentunya. Ya, kita nanti putar di depan situ untuk coba, kita coba untuk bandingannya ya. Mobil ini gimana bandingannya? Wis mantap. Jadi dibuat belok tajam, badan tidak ikut belok seperti mobil-mobil dengan yang punya kelas tinggi-tinggi ya. Biasanya mobil-mobil seperti yang punya ground clearing yang tinggi itu dia ikut belok. Terus ini kita coba untuk kesenyapan. Kesenyapan kita lewatkan jalan makadam, coba di shot ke jalan. Nah, ini jalan makadam. Nah, kerasa sendiri, terdengar sendiri. Mobil ini cukup senyap. Jadi saya kurang setuju kalau mobil ini dengan pasaran yang murah, karena mendapatkan mobil yang sekelas mewahnya seperti ini, kalau dibanding dijejer nih sama Brio 2018-an ya, mobil ini ya nggak mau kalah lah. 18 ke atas model baru lah, masih cukup bagus, masih cukup oke buat Anda jalan-jalan ya. Buat ke kantor lah, ibu-ibu ngantar ke anaknya ke sekolah, cocok ini. Nah, buat shot lagi ya untuk jalannya ya. Coba ini kita dari kecepatan 0 km terus neleng 1 sampai 80 nanti. Nah, ini saya pakai neleng 3 sampai 90 lebih ya. Mobil ini punya tenaga yang sangat luar biasa, walaupun silinder 3, tapi mobil ini perlu diperhitungkan tenaganya. Jadi tidak mau kalah ya ini sama Brio ya. Safety-nya sudah ada airbag-nya, mantap pokoknya guys. Kita masuk showroom lagi. Kita masih ada beberapa unit ya, seperti Brio 2018 yang baru masuk, ada Kijang Solar. Kijang Solar tahun 2000 piro ke? Tahun 2001 ngopol AG. Untuk Anda yang lagi nyari solar, nanti kita review ya di channel selanjutnya. Tidak jadi satu video, maksudnya di channel ini tetap channel Limbia Mobil, cuman beda video. Terima kasih untuk sobat Limbia Mobil, silahkan di subscribe ya biar nanti dapat diskon untuk beli mobil di sini ya, subscribe.